Kalau nggak punya uang, miskin miskin aja, nggak usah bawa mobil, mobilnya dijual. Biar dapat uang. Bapak jangan menghina seperti itu. Jelas jelas. Ini kan jalan pedesaan, Pak. Tahu nggak? Kali jadi polisi gadungan biar enak. Itu juga di jalan dalam, kalau jalan luar takut ada polisi asli. Masalah. Ya. Ini ada orang tua. Minggir. Minggir ini, Pak. Jangan gitu. Jangan kabur, Pak. Jangan kabur, Bro. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Polisi. Boleh saya lihat kelengkapan motornya? Ini ada. Mana, Pak? Ini. Selamat malam, Pak. Ini dompet apa, Pak? Dompet rahasia ini, Pak. Ini surat-suratnya. Ya, silakan. Surat-surat ini dompet, Pak. Ini SIM ada. Bapaknya nggak pakai helm, jadi saya tidak. Ya, mana itu helmnya lupa tadi. Nah, nggak bisa dilupain kalau helm itu penting, Pak, nomor satu. Ya, ucar tuh mengenai serang sawah, tapi orang nggak pakai. Ini kepala bapak kalau jatuh. Ini, ya maaf ya Pak Polisi. Ya, mau nggak mau harus saya tidak lanjuti, Pak. Ya cepatnya kue lah. Gini aja, Pak. Daripada iya. Bapak ribet, kan udah orang tua juga, jadi udah saatnya lebih baik Bapak kita damai aja, Pak. Terus? Ya kasih uang damai aja lah, berapa aja. Berapa? Ini rokok. Udah terserah Bapak. Ya orang nggak mau duit. Udah. Duit tuh kurs. Udah. 5.000. Udah. Nah, inaan, Pak. Saya tahu Bapak itu banyak uang. Kasih uang. Berapa? Udah. Terserah Bapak yang dulu. Ya, boleh. Oh ya, ini udah, Pak. Ya. Terus ini, Pak, ya. Ya. Terus? Ini kelas kan, Pak? Udah, terus aja. Terus ya? Iya, Pak. Kontak-kontaknya gimana, Pak Kudus, ya? Saya juga nggak tahu, Pak. Nah, mau lagi ambil. Saya nggak bawa kontak Bapak itu. Oh, ini juga. Pak Polisi lupa nyonge. Terima kasih Pak Polisi. Iya, ya. Iya, Pak. Yang bodoh itu saya, Pak, orang tua itu, ya Allah. Sabar. Ya, makasih, Pak. Lain kali pakai helm, Pak. Woi, saya dibodohin sama orang tua. Oh, entar ditaruh belakang, saya kita nyuri. Bapak penting dapat uang di rokok. Cari lagi lah. Badan udah gak enak ini. Sakit juga, masih cari uang terus. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Boleh saya lihat surat-suratnya, Pak? Perkembangannya? Boleh, Pak, boleh. Bapak ini kok enggak pakai helm ya, Pak? Enggak, Pak, saya pulang kerja, Pak, cuma deket situ, Pak. Dekat sini, Pak, deket, Pak. Kamu di mana, kamu? Deket tetangga. Jadi lah gini ya. Ini orang mukanya nyolot ini. Nanti ya, jangan bilang motornya, Pak. Tuh, orang nyolot mukanya tuh. Yang dilanggar lagi. Kalau gimana kerjanya, Pak? Kalau dibilang motornya, Pak? Loh, loh. Ya, suka-suka saya. Kamu kok ngelapa? Mana ladamnya aja, Pak. Yang penting jangan bilang motor. Jalan besok. Proses ini motor bisa hangus, Pak. Soalnya, lengkapannya juga itu sedia enggak ada. Begini aja, Pak. Kasih uang damai, Pak. Buat beli rokok saya. Enggak usah banyak-banyak, Pak. Cukupnya saja. Ada lah, ini sedikit aja, Pak. Kalau cuma itu. Ya, jangan dilihat dulu, Pak. Dekat sini. Jangan lihat ini umum, ntar ada orang lihat. Iya, Pak. Iya.
Ikhlas ya, Pak? Iya. Ya, Pak. Oh, ini suratnya. Terima kasih, Pak ya. Lain kali cuci muka ya. Iya, Pak. Ya, cuci muka. Ya. Cuci muka tiga kali, Pak. Iya, cuci muka ya, gitu ya. Pakai sabun ya. Iya, Pak. Ya. Bapak, permisi, Pak. Iya. Itu nyalain motornya. Ada orang yang gitu. Gak apa-apa lah. Mending dapat uang. Jangan kedumel kamu itu, saya tangkap ntar kamu. Kok lah lumayan. Ntar lagi. Hati-hati naik beda, jangan kayak gitu. Aduh, butuh uang banyak ini. Oh, mulai sakit kepala juga udah pusing ini. Itu ada motor. Ini spion juga enggak ada suara-suaranya. Enggak ada, Pak. Hai, botak kamu ya. Iya, Pak. Coba kamu buka. Woi, botak. Jangan upin-upin kamu. Enggak. Udah enggak usah. Ini coba cinta. Tadi dulu, kamu jajan dulu. Gimana? Jangan ketawa dong. Ini dulu, buka. Bener, upin-upin ini bagus. Iya, namanya. Iya. Ini kamu saya tilang ya? Kenapa nggak tilang? Saya banyak tanya kamu. Jelas nggak pakai. Ini nggak pakai spion, kamu nggak pakai helm. Ini juga patal ini lepotnya. Bapak juga? Udah kamu itu nggak sampai nggak tanya. Nggak kecil banyak tanya kamu itu. Di bawah umur kamu itu. Mau naik motor kalau di bawah umur. Kamu masih sekolah ya? Saya udah lulus, Pak. Ini ya, mau saya tilang ya. Kamu proses kalau susah. Mas, ini itu pulang, ini itu kamu. Iya, Pak. Lebih baik kamu ini. Masa enggak? Kamu enggak paham, Pak. Uang. Enggak usah keras-keras kamu kalau bilang gitu. Kita cuma bertiga ya. Enggak mata-mata apa kamu anak kecil dia maja kamu itu. Ada mana kamu? Enggak ada. Enggak mata gitu, bukan kayak gitu sekarang. Ini kurang 100 buat. Saya lagi sakit juga ini. Udahlah. Emang berapa sih, Pak? Biasanya berapa? Udah. Terserah saya seikhlasnya. Kalau enggak mato aja. Ya, kalau ini asli. Kalau yang palsu enggak mau saya. Perak. 200 ini ikhlas kan? Ya, lain kali enggak. Oh, enggak, kamu diam di sini. Lain kali knalpotnya standar ini. Iya. Paling enggak ya pakai saringan itulah. Saringan tahu. Enggak. Itu motor Bapak bukan? Itu bukan motor saya itu. Itu bukan motor saya. Kamu itu udah saya pernah lihat motor itu, Pak. Udah itu pernah apa ya punya beneran tak di jembatan ya? Pak, Bapak ini kenal pot racing juga kok. Udah gelap loh. Lain kali pakai helm ya, kamu pakai helm. Ini kenal pot standar, ini pakai spion itu. Iya, Pak. Gaya-gayaan kamu itu. Biarin bilang gebukin orang kamu lama-lama. Kebu, tapi ini tidak bahaya ini jalan ke dalaman bu. Ini mobil loh Pak, bukan motor. Bukan, oh iya mobil. Ini komplit. Komplit. Ini apa ini? Bapak, jangan Pak. Retek. Aman enggak ini? Ini mengganggu enggak? Aman. Gini ya bu. Ibu saya hilang ya? Hilang di mana, Pak? Ini, Bu. Ini saya
tadi naik mobil ugal-ugalan. Tadi juga mau nabrak orang, jelas-jelas itu. Tadi kan udah ngesen loh, Pak. Udah ngesen juga. Ngesennya ke sana bukan ke sini tadi, saya lihat. Pak. Iyalah jelas-jelas nih. Ibu sendiri apa sama orangnya? Mas supir ya? Ah, saya mau ngomong sama supirnya. Silakan, Pak. Ini namanya Allah, dia macam dulu. Kenapa? 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 Bapak anda nggak pernah sama Pak, seharusnya saya itu benar, Pak. Saya kan harus sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri gimana? Saya kan dari sebelah kiri, Pak. Kesannya kan harus Bapak lari. Masa kita suruh ke kanan? Nggak boleh, Pak. Gimana? Yang bikin emosi. Udah salah bikin emosi kayak... Emosi gimana, Pak? Iya, nih. Bapak saya tidak, ya? Udah, tulang aja, Pak. Nggak, bukan nyerah gitu. Kasih uang. Uang gimana, Pak? Itulah Bapak minta uang namanya pungli, Pak. Tidak boleh. Bapak ini kalau enggak punya uang bilang aja. Jangan pungli-pungli kayak gitu. Pak, bukan seperti itu, Pak. Anda mencari uang. Anda kan udah digaji oleh negara, itu udah cukup, Pak. Kenapa Bapak minta uang kepada saya? Saya enggak digaji. Siapa kamu ini? Gini, Pak. Kalau enggak punya uang miskin-miskin aja, enggak usah bawa mobil. Mobilnya dijual. Tuh, Pak, biar dapat uang. Bapak jangan menghina seperti itu, Pak. Ya, jelas-jelas. Ini kan jalan pedesaan, Pak. Tahu enggak? Ini kan jalan pedesaan. Bukan masalah urusan saya itu. Kalau masalah jalan pedesaan mau jalan raya. Ya Bapak kenapa ngelakukan rahasia di sini, Loh, Pak? Kok enggak suka-suka saya? Bapak itu siapa nanya-nanya? Tinggal ngasih uang aja. Ini, Pak. Ini saya curiga dengan Bapak. Jangan-jangan Bapak ini polisi gadungan. Ah, kamu jangan curiga-curiga. Enggak bisa kamu. Nyimpulin kayak gitu kamu bisa. Saya tuntut kamu. Itu apa, Pak? Ini fitnah lah kamu. Udah, gini aja, Pak. Ini udah sore, ini saya pulang kerja ini. Saya capek, Pak. Iya, Pak. Sore, Pak. Udah, tinggal sorenya, Pak. Enggak ada. Sekarang aduh, Pak, kalau saya melanggar hukum ya, tidak suratnya. Lalu kamu bawa mobil, kamu nggak punya uang kan kebangetan tuh. Pak, bukan seperti itu, Pak. Kalau saya mengasih uang kepada Bapak itu namanya pungli, Pak. Pungli Pak, saya menyuap Bapak itu nggak boleh, udah melanggar hukum. Ya, saya dorong ambil mobilnya kalau nggak mau ngasih. Pak, kemana? Kamu nggak usah ngerusak mobil saya seperti itu, Pak. Hai. Jadi gini, Pak, udah gini. Kalau saya ada salah, kasih surat hilang. Udah, saya kan beres. Sih. Biar saya urus di pengadilan. Pak, ini ngapa nih Bapak ini? Mana sih Bapak ini? Kenapa kamu Bapak? Kamu jalan, Pak. Urusan jalan, mobil saya, ha? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Aduh. Ada nasi aja, Pak. Udah, Pak. Udah, gini. Jangan. Gini. Jangan, Pak. Enggak, Pak. Saya mau tanya. Aduh. Ada surat tugas enggak? Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada, Pak. Ada enggak surat tugas? Enggak ada. Kemudian kamu kalau tidak bisa menunjukkan surat tugas, kata ada enggak? Ada juga enggak ada, Pak. Lantas kamu itu polisi apa? Saya lagi sakit, Pak. Kamu polisi kedua ya? Iya, Pak. Saya lagi sakit butuh uang, Pak. Lepasin saya, Pak. Udah, Pak. Apa kamu ini? Kamu dapat seragam ini dari mana? Ini dijemur kan, Pak. Lihat pada saya, Pak. Kamu Jangan aniaya saya, Pak. Kamu itu enggak boleh kamu memakai seragam seperti ini buat menipu masyarakat. Saya hilap, Pak. Tahu enggak hilap? Iya, Pak. Sama saja kamu itu merusak nama baik polisi. Enggak boleh seperti itu kamu itu. Jangan dikumpulin saya. Kamu itu udah memakai seragam seperti ini buat menipu masyarakat. Hah? Enggak boleh kamu melanggar hukum, tahu enggak? Hilap, Pak. Saya kamu itu masih muda. Cari pekerjaan yang halal. Udah, jangan, Pak. Kamu merusak nama baik polisi seperti ini. Iya, saya hilap, Pak. Ini. Ampun saya, Pak. Ikut kantor polisi ya. Jangan, Pak. Untuk mata lalu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kamu dalam. Apa? Makanya cari pekerjaan halal. Bukan seperti ini kamu.